mudik dengan sepeda motor, itu berbahaya. Ikuti program mudik motor gratis atau Motis. Daftarkan secara langsung di stasiun sepanjang lintasan atau daftarkan secara online dengan mengunggah scan data diri dan surat-surat kendaraan. Pemudik akan menerima barcode bukti verifikasi. Petugas akan memasukkan data pemudik ke dalam database. Petugas akan melakukan pemesanan tiket peserta Motis. Pemudik akan menerima barcode pemudik, barcode motor, dan barcode pemesanan tiket. Pendaftaran secara online dibuka mulai 15 Februari 2017 dan pendaftaran secara langsung dibuka mulai 16 Februari 2017. Daftarkan secara langsung di stasiun-stasiun ini atau secara online dengan mengakses mudikgratis.dephub.go.id. Dipersembahkan oleh Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia Persero.